banjir di Kalteng ini banjir kedua setidaknya yang terbesar selama tahun 2021. Jadi rekomendasi kami itu segera lakukan audit perizinan, audit lingkungan, segera lakukan audit lingkungan untuk melihat kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, melakukan evaluasi perizinan di sektor sumber daya alam, dan jika terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, segera cabut dan beri sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar tersebut. Dan yang ketiga, segera lakukan pemulihan lingkungan, baik itu reboisasi, restorasi, dan lainnya, dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang saat ini sedang krisis. Terima kasih.